Seni warisan songket di negara ini kerap dikaitkan dengan kain tenunan di Pantai Timur. Namun tenunan songket dari Sarawak tidak kurang hebat dengan keunikannya yang tersendiri dengan harga jualan menjangkau ribuan ringgit. Ikuti laporan disediakan wartawan Adib Osman. Menurut pengusaha tenunan songket di Gedung Simunjan, Ramtini Waiti Ramli, songket Sarawak terbahagi kepada beberapa jenis kain. Antaranya adalah kain belata, kain bertabur, kain berturus, kain penakan dan kain Brunei dengan corak serta motif tersendiri. Untuk proses menenun, kita hampir sama. Tapi ada satu bahagian yang kita tidak sama, iaitu bahagian untuk menyongket ataupun membahagi benang menjadi suatu motif atas kain itu. Itu di antara satu ataupun kekhasan, keunikan yang ada pada kain songket Sarawak. Keistimewaan songket Sarawak ialah penggunaan teknik benang tapuk atau sembunyi benang ketika menyongket. Ia memastikan kekemasan jahitan songket di bahagian belakang kain sekaligus membolehkan kain digunakan pada bahagian depan dan belakang. Dalam menghasilkan sehelai kain, pihaknya mengambil masa antara sebulan sehingga dua bulan bagi kain sepanjang 2.5 meter dan jualan hanya menerusi tempahan. Justru tidak hairan, harganya tinggi menjangkau nilai RM1,800 sehingga RM12,000 bergantung kepada jenis benang serta motif. Dalam pada itu, dalam memartabatkan seni warisan itu, kerajaan negeri mengambil inisiatif menubuhkan galeri songket dan keringkam. Ia melibatkan kerjasama pihak Sentex, Okeshi dan Unimas yang menjadi tulang belakang kepada penubuhan galeri berkenaan. Dengan adanya galeri ini, mudahlah untuk mereka menghantar produk mereka ke sini dan mempamer ataupun menjual produk, memasarkan produk mereka. Jadi legasi ini terus bersambungan sehingga sekarang. Setakat ini terdapat 9 komuniti penenun songket di negeri itu menghantar produk mereka ke galeri berkenaan. Galeri itu menjadi platform untuk mengangkat produk warisan berkenaan yang berprestij serta mempunyai nilai komersial yang tinggi di persada antarabangsa. Begitulah keunikan serta keindahan seni songket Sarawak, dan hari ini saya dapat berpeluang untuk merayakannya sendiri. Biarpun tahun ini kita tidak dapat merayakan Aidilfitri seperti tahun-tahun sebelumnya, namun apa salahnya sekiranya kita tetap bergaya dengan songket Sarawak. Selamat Hari Raya diucapkan. Laporan Adib Osman, TV3, Sarawak.